Terima kasih. Kasih menyala, Jo. Nyalai jampai ibadah Natal, Bapak Surgawi, mari kita. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Luar biasa, LE. Halo guys, selamat sore. Sore. Bagi kalian yang pertama kali di channel kita, perkenalkan saya Eva dan suami Alan. Halo. Kita asalnya dari Pulau Sangir, dari Kabupaten Sangir, tepatnya di Tahuna. Kota Tahuna. So, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ya. So, hari ini kebetulan Mongol Stress yang aslinya dari Sangir akan datang ke California. Udah dan ada. Dan kita hari ini mau, dan sore ini kita mau meet and greet dengan beliau. Udah sampai kita guys. Ya dingin banget. Aku untung ganti baju guys. Selamat sore tante. Sama ada bakso. Oh oke, okay. Saya mau nggak? Atau nanti aja ya. Sate ayam dan bakso. Sore tante. Hai. Soles. Eso. Masikun. Sore. Jual apa ini kak? Pisang goreng. Oh, wow. Itu porsi? 13. Tusuk 13 dolar. Tiket 13 tusuk. No. 5 tusuk. Nah, ini bakso. Bakso tenis. Oh. Sapi ya? Ya. Terima kasih. Dapat baso. Datang juga. Basonya? Enak. Baso, baso apa nih? Baso tenis. Sebelum saya belum mengelawak sama Mongol, jadi kita siap-siap dulu isi perut. Dingin soalnya. Ini dingin, keroncongan, makan pisang goreng. Bakso udah mau habis. Ini superstarnya. Orang mulai kumpul. Soalnya acaranya jam 5 nanti. Mongolnya lagi tidur. Jet lag. Baru sampai soalnya dari Indonesia. Sebelum acara mulai, orang-orang pada makan dulu. Soalnya dingin, iya, cemilannya. Kalau kami, kita bayar acaranya, jadi dapat nanti di dalam kelihatannya dapat makan. Tapi ya nanti kita lihat aja. Oke. Masuk guys. One, two. Ini meja kita di sini. Terima kasih. Sampai di TKP. Tes. Main event. Menunggu guest star-nya, guys. Cheers for Sangir. Cheers. Cheers. Cheers for Sangir. Cheers. Ayo minum. Manis. Oh, nice. Perfect. Yeah. Gak terlalu manis kan? Iya. Yeah. Aku punya. Kalau di bawah kita kan dibawa ke dalam. Oh, dapat ini. Oh, Om Tante. Ini dapatnya sate. Oh. Enak, mantap. Makan. Small size. Terima kasih.
kaya akan warna dan desain bordir bunga yang sangat cantik. Kemudian tidak lupa dengan aksesoris khas Tasikmalaya, yaitu payung gelis sebagai bentuk produk seni. Agak sedikit mengharukan nadanya ya, si Joteng yang Indonesia Pusaka. Tadi juga ada dance dari Puspa Warni Dancer. Terus dibarengin sama fashion show dari No Design by Nani Octaviani yang langsung diterbangin dari Tasikmalaya. Dan baru banget landing minggu lalu. Tepuk tangan untuk Nani Octaviani dari No Design. Saya ada Kak Ino, Kak Ibu Rita Hamlan. Tepuk tangan untuk Kak Rita Hamlan. Dan juga ada Kak Meti. Kak Meti cantik, ayo kita naik ke atas panggung. Dan juga Kak Brenda Usmani. Tepuk tangan untuk tiga orang ini. Cika, itu Cika dari Bekasi loh, bisa sampai ke Amerika. Terima kasih semua ibu-ibu, bapak-bapak atas kedatangannya. Terima kasih. Ini hasil kerja keras kita sebagai ini kepala geng nih, kita bertiga dan tim emak-emak gaul. Ya, kita punya mimpi untuk semua yang jarang pulang kampung, ya, yang pengen jadi kita bawa Indonesia ke sini. Gimana, setuju nggak? Insya Allah, mudah-mudahan kalau Tuhan mendukung semuanya, banyak doanya kita tiap tahun, mudah-mudahan kita bisa akan membuat acara ini dan lebih cetar lagi. Oke, sekarang ini maybe Sister Brenda, Ibu Ketua nanti aja belakangan. Selamat malam semuanya, salam sejahtera semuanya, selamat malam, terima kasih sebelumnya atas nama seluruh panitia di sini Inakultura. Saya mengucapkan terima kasih untuk para hadirin semuanya yang sudah mendukung kita, support kita dengan VIP ticket, dengan yang regular, semuanya juga yang sudah membeli bazar-bazar, dan terutama kita mengucapkan terima kasih untuk para pendukung-pendukung support kita seperti Bapak Bucek Lee, seperti Warung Riri, salah satunya juga yang di San Diego, begitu juga restoran Wayang yang ada di Alhambra, begitu juga restoran Java Bistro yang ada di Rancho Kukamonga, begitu juga dari Kerama Bali, Ibu Mbok Desak, gitu, yang sudah mendukung acara ini semuanya. Saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih semuanya. Sekarang giliran saya, mana tepuk tangannya? Oke, okay. I just want to say in English a little bit for my brother-in-law Jeff Haflam. Where's Jeff? Jeff Haflam, lu jangan makan mulu, Jeff. Yeah. I just want to say thank you because of you this has happened. Oke, okay, Jeff? Now continue with Indonesian language. Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu, I'm a staff Ponjen, selamat malam. Selamat datang, gimana makanannya, oke? Okay? Iya, kalau enggak diundang lagi. terima kasih semua buat supportnya ya. Ini kita acara pertama berhasil kan? Gimana, oke okay, kak ibu-ibu? Oke. Oke kak? Oke. Baju saya oke okay, kak? Banget. Tapi nggak pakai bocong ini, ntar baju gue kotor dong. Oke, saya datangkan ini dari grup emak-emak gaul semua yang dipimpin oleh Brenda dan Inong, dan saya ketuanya. Jadi kalau saya nggak kenal di jalanan, tolong tegur ya, panggil saya aja Lady Gaga gitu. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu,
pada staf konjen, pada Fit Mulyanto, Bu Cekli dan teman-teman, Ibu Cynthia, Melani, mana Melani, terima kasih Melani ya supportnya. You're gonna be on top of the list for all your friends, okay? Thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Thank you. Assalamualaikum. Papa. Singer. Oh, Elva Singer itu bukan dari nama mesin jahit ya? Oh, bukan, bukan. Tapi emang, ya, ini Elva Singer sini siapa yang gak kenal dari zaman dulu Slek Tapok, Aneka Ria Safari, ya kan? Zamannya dulu, ini udah yang paling lama di sini berapa tahun ya tinggal nih? 200. Nah, serius ini? Orang apa dinosaurus? Paling lama berapa tahun di sini? 50 tahun. Sa? 5 tahun. 50. 35 tahun. Oh, 35 tahun. Nah, 35 tahun. Kalau Elva Singer sudah berapa lama berkarya? Coba, Kang Agus. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Oke. 3 tahun depannya. Iya. Belakangnya 8. 38 B. Iya. 38. 38 tahun. Wow. Sesuai kan dengan wajah yang 38 tahun? Sesuai ya. Tapi tuh Kang Agus ini umurnya berapa jujur? Hah? Waduh. Jujur. Gue mundur deh ditanya pokoknya. Bahasa Indonesia bisa kan dia? Bisa. Bisa. Oh. Nah, ada lagi. Nina mau harus ini mana Nala? Halo handsome. Sini sayang. Sama aku. Oh. Sini sayang. Dia ini dong mau di-text siapa ini? Siapa? Mama. Tepuk tangan dong. Untuk band kita juga Egy pada keyboard. Senangnya. Sampai 788.
bilang namanya Tommy. Tommy udah kawin atau belum? Udah. Belum dua kali. Ini gimana? Oke. Dan ini persembahan dari KJRI. Wow. Sebelum kita panggilkan Mongolian Barbecue, Om Jeff, kita panggil ke depan. Om Jeff, mana Om Jeff? Thank you, everybody. I think some of you know me from some of the things that I've done in the past with my wife and a number of different groups. My wife is Enon Havilar. I'm Jeff Havilar. And I'm very proud to say my mom is in the audience, who turned 96 years young last week. Stand up, Mom. And I have a bonus brother from coordinating the groups that come here, to coordinating with the band, the event organizers that also came here to help. It's all part of a team that somebody has to lead. So, Brenda, I love you. The one and only, inilah dia, Mama! Oh, lupa, start. Kamama! Bandnya tadi, tau gak bandnya siapa? The Uncles. Masuk dulu, belum, tadi lu salah. Udah kayak topeng monyet pakai payung kan. Iya. Tadi bandnya adalah The Uncles, pimpinan Cak Wiwit, sama sound system yang keren ini dari Reki Mamesa sound system. Siap. Oke. Okay. Inilah dia, Mongol. Oh ya, udah. Mama! Iya. Terima kasih. Kasih emang nyala, Jo. Nyalain jam Pak Ibadah Natal, Bapak Surgawi. Mari kita. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Luar biasa, LE. Bisa mengundang stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mongol Stres, nama asli KTP paspor Roni Immanuel, nama Mandarin Wang Tien Chen. Si, Wang artinya raja, Tien artinya tambah, Chen artinya lurus, meleset Bapak Ibu ya. Agak bingung dikit, gak apa-apa ya.